Sebuah mobil ambulans adu balap drag race dengan mobil sedan di Jember, Jawa Barat. Ketika balapan, lampu sirene menyala dengan suara yang meraung. Mobil ambulans melaju kencang di lintasan lurus. Mobil ambulans beradu balap drag race melawan mobil sedan di jalur lintas selatan Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, Jember, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menegaskan mobil ambulans tersebut milik pribadi dan tidak tercatat dalam mobil milik pemerintah. Jika mobil ambulans milik pemerintah, maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi penggunaan. Memang sah-sah saja, misalnya kalau memang itu milik pribadi, artinya biasanya itu sebagai proses entertainment. Bisa jadi itu mungkin bukan ambulan, cuman memang dimodif seolah-olah ambulan dan digunakan untuk proses drag race itu, untuk menghibur masyarakat ya. Kalau itu memang tercatat, memang dilaporkan di dalam STNK menyatakan bahwa ini berfungsi sebagai ambulan penuh, yang tidak berfungsi ganda, ya pasti kami akan cek dan evaluasi kegunaannya.